Kali ini kita akan belajar ya, belajar pintar, sedikit teori dan praktik cara melester dinding rumah yang baik dan benar. Bentangan panjang dinding ruangan ini yaitu berkisaran 7 meter ya sahabat. 7 meter dari dinding depan sampai ke dinding kamar mandi. Kalau panjang keseluruhan itu mencapai 9 meter ya sahabat. Jadi jika dinding sudah di atas 5 meter itu bagusnya diwajibkan memakai benang ya sahabat, agar lurus. Jika pakai roll itu kurang akurat ya sahabat. Lebih akurat pakai benang jika sudah mencapai 7 atau sampai 10 meter ya sahabat. Itu keakuratnya bisa mencapai 98% ya sahabat. Dijamin lurus ya sahabat. Lurus mutlak. Dan jika pakai benang ini itu saya terapkan di segala bangunan ya sahabat, karena saya sering ikut proyek ya sahabat, membangun kantor dan gedung-gedung. Sedikit cerita yaitu seperti di Renasmani Benteng Bengkulu Tengah ya sahabat, itu bentangan dindingnya biasanya mencapai 10 meter panjang, 15 meter panjang, sampai 20 meter panjang ya sahabat. Jika tidak menggunakan benang itu bisa jadi dindingnya melengkung-lengkung atau tidak lurus ya sahabat, dan diwajibkan menggunakan benang oleh mandor agar plasterannya lurus dan sangat akurat ya sahabat. Selain lurus juga plasterannya mulus dan kinclong. Oke sahabat, selamat menyaksikan.
dia ya sahabat. Jadi sedikit pesan dari saya, sedikit pengetahuan ya sahabat. Jika tukang memplester dinding dan tembok itu bentangannya jika sudah mencapai 7-10 meter, 15 meter dan 20 meter, itu kenapa diwajibkan menggunakan benang? Agar kelurusannya akurat 98% ya sahabat. Dan jika ada tembok yang bergelombang dan tidak lurus, itu karena mereka tidak menggunakan benang ya sahabat. Lebih baik kita menggunakan benang agar lurus ya sahabat, daripada hasilnya hancur kan. Dan jika dindingnya pendek, jika cuman 2-3 meter, cukup pakai roll atau dengan gosokan. Oke sahabat, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.